Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Menyola Kapanani. Dan kali ini saya akan merakit ya guys ya. Setelah video unboxing di awal tadi, sekarang kita akan mencoba merakit. Nih alatnya seperti ini. Sudah saya buka semuanya. Nih. Nanti hasilnya juga saya akan spill. Pertama-tama ini dia. Bahannya plastik tapi kuat ya guys ya. Untuk kekuatan nih antep nih, jadi tidak mudah patah ataupun apa ini melengkung ya guys ya. Langsung saja, pertama kita cek kelengkapan dulu. Kita dapat ini, dapat ini, dapat ini, dan juga dapat ini sebagai pengunci, dan juga ini. Bagaimana merangkainya? Kita langsung saja cus. Pertama-tama kita masukkan yang ini ya guys ya. Ini sebagai pengait ke holdernya. Nggak tahu ini namanya apa. Ini tuh makanya nanti gini ya guys ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ini nanti ini masuk ke sini. Kalau saya salah dalam melakukan pemasangan ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya guys ya. Kalian bisa membenarkan. Ini saya tidak melihat tutorial dan apapun, saya hanya coba-coba berhadiah. Apakah seperti ini? Sepertinya seperti ini karena yang bawah atas ini lebih besar dan bawah ini lebih kecil. Untuk mencopotnya, caranya kalian tinggal tekan bawahnya ini, tekan ke dalam, kemudian dorong ke atas. Nih, dia akan lepas. Lepas ya guys ya. Untuk masangnya kalian cukup dorong saja dan bunyi klik. Oke, ini kencang nih guys. Lanjut, setelah kita pasang ini, kita pasang ini ya guys ya. Pasangan untuk giginya ini gimana ini guys, ini gini ya guys ya. Nah ini seperti ini ya guys ya, karena ini untuk tempat holder HP ya guys ya, yang atas ini, jadi posisinya begini di bawah. Ini sepertinya harus dikunci dulu menggunakan ini. Kita masukkan dulu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini diputar menyesuaikan. Dipasangnya cukup gini aja, nggak usah dikencengin karena kita akan menyesuaikan juga posisi holder HP-nya. Lanjut, pasang yang ini ya guys ya. Nih, oke guys, lanjut. Tadi ada kendala di sini. Ini tuh hanya karet ya guys ya. Ternyata tidak ada baut untuk memutar. Jadi ini hanya dimasukkan slot. Kemudian ada karet di sini dan ternyata ininya yang harus diputar ya guys ya. Agar lebih mudah ini diputar. Kemudian setelah mengunci, kita sesuaikan yang ini menghadap ke belakang ya guys ya. Gini guys. Oke, setelah seperti ini kita kunci bawahnya. Kita putar set. Oke, sudah kencang ini. Kita lanjut pasang ini ya guys ya. Pasang ini. Dan ini belakangnya seperti ini.
untuk pengunci dan juga gini ya guys ya, dan diputar. Nah ini saya ada bunyinya tuk tuk. Oke. Ini sudah pastikan udah kencang semua karena ini untuk vlog di jalan maupun naik motor maupun jalan kaki. Jadi oke, sudah semua dan nanti konsepnya seperti ini ya guys ya. Ini sepertinya miring. Ini di kencengin gini. Oke. Ini kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Nanti HP kentangnya ditaruh di sini. Dan ini tidak karet ya guys ya. Ini pakainya putar putar putar. Oh ini yang di bawah harusnya kebalik ya guys ya, kebalik kebalik. Nah gini harusnya ya guys ya. Nah di atas tuh ada putaran untuk mengurangi space, jadi tidak otomatis tapi manual nih guys. Nah kita sesuaikan dengan ukuran HP kita nih seperti ini, kurang kurang tinggi karena iPhone 8 Plus ini dimensinya besar ya guys ya, kurang juga. Nah ini dia, ini masuk nih, masuk. Oke setelah masuk kita kencangkan atasnya ya guys ya, kita kunci agar HP-nya kuat. Oke. Nah ini tinggal kunci ini bagian bawahnya untuk mengunci agar tidak bergerak naik atas bawah atas bawah. Cut. Nah ini taunya kencang atau tidak saat kita menggunakan ya guys ya. Oke rangkaiannya seperti ini kurang lebih. Jika kalian suka boleh like, jika kalian tidak suka boleh dislike. Jika ada pertanyaan atau saya ada salah dalam tutorial bisa komentar di bawah video. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, bye bye. Mantap nih. Kita nanti review juga penggunaannya di saat menggunakan motor. Oke. Mantap.